Pun-pun saya ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudaraku semua di channel Motovlog Kembar Bersaudara. Channelnya pecinta kopi hitam. Gimana lur kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, kembar doakan semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, dan beraktivitas seperti biasa. Malam hari ini bertepatan malam 1 Muharram tuh, tahun baru umat Islam. Bahasa Jawa ini satu suro, siji suro, malam siji suro. Malam wong do tirakatan, melek bengi. Ini kembar mau menghadiri acara di Taman Raya, Kalian Taman Raya. Acara PSHT melekan malam satu suro. Ya, malam lahirnya PSHT, malam penting bagi PSHT, malam satu Muharram. Ini tadi kembar seharian bikin ingkung ayam tumpeng. Ini acaranya di tempat latihan kembar dulu, rayon Taman Raya, Ranting Batam Kota, Cabang Batam, Pusat Madiun. Kondisi cuaca Kota Batam dan sekitarnya, M Center dan sekitarnya, diguyur hujan dulu. Tadi pas mau maghrib, setengah enaman itu mulai hujan mendung. Ini alhamdulillah jam hampir setengah 10 ini reda. Ini kembar lewat dalam perumahan. Suasana sepi. Oke, nggak lupa kembar ucapan banyak terima kasih bagi saudaraku semua yang sudah mendukung channel kembar. Semoga dukungan Anda tak menjadi tambah semangat, tambah kembar bikin kontennya sekitar perjalanan di Kota Batam. Nah, perumahan Taman Raya. Sini aja. Oke, itu udah mau nyampe dulu. Mungkin cukup sekian dulu video kembar. Lain hari, lain waktu kembar sambung lagi. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya.
Dari channel Motovlog Kembar Bersaudara mengucapkan selamat malam, selamat berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ki Hajar Harjo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Allahu Ahad Allahu Samad Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad Amin. Amin. Ya, dipecah. Ya, harapannya orang Jateng ini bisa menelurkan sesuatu. Ya, menelurkan prestasi, ya menelurkan adik-adiknya untuk berat. Belum cara orang mesti kurang. Lagi semuanya adalah tujuan dan harapan. Satu aja yang kalau dikabulkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa itu luar biasa. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi semuanya sudah gumbolong jadi satu, sudah kuat, sudah tolak balaknya, bikin selamat. Ini terang enggak? Oke, terang. Thank you.